Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana caranya meluruskan handle rem yang sudah bengkok, dengan catatan handle rem masih original, teman-teman ya. Kalau tidak original pasti akan patah, jadi pastikan original. Bila Anda tidak mau cara ini, silakan ganti baru ya. Ini hanya untuk cara darurat saja. Oke, pertama kita sediakan kunci ring 22 yang bisa masuk ke sini ya, teman-teman. Lalu kita dasari menggunakan, nah ini ya, agar tidak lecet ataupun agar tidak lunyu, licin ya, teman-teman. Oke. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini karena mensanya ke bawah, jadi kita luruskan ke atas. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti ini kita tekan ke atas. Oke, pakai perasaan ya. Oke, sedikit lagi. Oke, sudah lurus ya. Oke. Sudah lurus. Ini remnya ngepos, nanti kita ganti karet master rem. Oke, sudah lurus teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.